Ibu berapa 1 kilo? Berapa cabai rawitnya? Gimana harga telur berapa sekarang, Pak? Ya, gimana beras sudah enggak naik apa masih naik harganya? Jelang Nataru ini kita betul-betul ya, terus tiap hari kemarin ke Gresik, terus juga ngecek kemana? Bogor kemarin ya ngecek, karena ini Nataru penting. Jadi menjamin kesediaan bahan pokok, harga terjangkau, itu yang utama bagi kita ya. Agar Nataru ini bisa berlangsung dengan baik, masyarakat bisa mendapat bahan pokok tersedia banyak dan harganya juga terjangkau.